kita bisa mengamankan seseorang yang inisialnya adalah BGHS, yang mana yang bersangkutan profesinya adalah seorang polisi. Sampai hari ini kita tidak mendapatkan itu, karena mereka pada prinsipnya adalah pacaran dari mulai bulan Oktober 2019 sampai dengan sekarang, pada saat kemarin sebelum meninggal itu. Mereka happy-happy saja. Yang jelas rekan-rekan, hari ini kita nyampaikan untuk menunjukkan pada rekan-rekan kinerja daripada kita kepolisian ketika menemukan kemarin adanya mayat di tempat makam itu. Dua hari ini yang saya sampaikan tadi, saya berikan apresiasi kepada rekan-rekan baik itu Krimum maupun Polda maupun Polres dengan hasilnya untuk bisa cepat mengungkap siapa dalam pelakunya.